Selamat pagi Sobat Ngoro TV. Hari ini Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Badrudin melepas langsung keberangkatan Latek Prajala Sesha Taruna Tingkat 1 Angkatan 72 bersama KRI Makassar 590. Dan hari ini kita sudah bersama Komandan KRI Makassar 590. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Mega. Komandan, mohon izin, ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait dengan Latek Prajala Sesha, di mana Latek Prajala Sesha ini menggunakan KRI Makassar 590. Mohon izin, kesiapan apa saja yang dipersiapkan KRI Makassar ini untuk pelaksanaan Latek Prajala Sesha? Untuk pelaksanaan persiapan yang kita laksanakan, yang pertama tentunya kami menyiapkan kondisi kapal, yaitu meliputi mulai dari platform, mesin, kemudian badan kapal, kemudian juga kami menyiapkan untuk sewakunya, kita menyiapkan untuk juga software-software untuk latihan, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kami juga menyiapkan personil, karena pelayaran ini adalah pelayaran Latek yang bawa Taruna, yang tujuannya adalah untuk memberikan mereka pembelajaran. Jadi kami melaksanakan latihan peran dari sejak mulai dari kapal perangkat sampai dengan nanti di laut. Siap. Mohon izin, motivasi dan pesan untuk para taruna karena mereka on board di KRI Makassar, selaku mereka adalah taruna yang dimana nantinya adalah para calon pemimpin dan mereka akan menjadi juga komandan seperti komandan saat ini. Mohon izin, ya. Siap. Jadi saya tekankan kepada seluruh taruna, ini adalah pelayaran perdana mereka. Siap. Selama mereka menjadi taruna Akademi Angkatan Laut, sudah saya sampaikan ke mereka bahwa harus ada semangat, kemudian kebanggaan yang harus diciptakan dalam diri mereka. Dalam pelayaran ini akan saya ciptakan bahwa bagaimana mereka untuk melihat kehidupan TNI Angkatan Laut di kapal. Baik itu kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana pelaksanaan tradisi-tradisi TNI Angkatan Laut. Operasional di kapal, yaitu melalui peran-peran yang ada di kapal. Dan juga bagaimana PUDD khas TNI Angkatan Laut dilaksanakan di kapal. Baik. Harapannya supaya mereka tahu dan bangga. Baik, terima kasih mohon izin waktunya. Baik Sobat Ngoro TV, demikianlah tadi wawancara kita bersama Komandan KRI Makassar 590. Saya Sherma Ika melaporkan langsung dari Dermaga Ujung Surabaya, Latek Prajala Sesha Taruna Tingkat 1 Angkatan 72. Terima kasih, selamat siang dan salam Reformasi.